Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama saya Agus Mauluddin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Kali ini kita ketemu kembali ya sahabat CIC di program Bincang Hangat bersama CIC. Ini sudah sedia ya kopi. Nah, oke. Sahabat CIC semua, kita akan coba mendiskusikan isu yang juga ramai ya diperbincangkan, yaitu terkait politik internasional, sebetulnya lebih fokus pelantikan kembali Presiden China Xi Jinping ketiga periodenya. Setelah pada pekan yang lalu ya, hari Minggu kemarin sebetulnya Presiden Xi Jinping ini dilantik dan disahkan kembali menurut konstitusi yang ada menjadi presiden di ketiga kalinya. Sebetulnya poin saya bukan pada periodisasi yang muncul, namun sosok dari Xi ini, Xi Jinping, ada kabar dari pengamat yang lain mengatakan bahwa ia merupakan penerus dari tokoh besar China, dari mulai Mao Zedong, dilanjutkan dengan Deng Xiaoping. Nah, yang ketiga ini adalah Xi Jinping. Mao Zedong, saya kira kita kenal bersama dengan gagasan yang purely ideologi komunisme, dengan sistem ekonominya juga komunisme. Ada gebrakan kala itu ketika perekonomian China sedang jatuh, ada Deng Xiaoping yang memberikan gagasan yang menarik. Kita ketahui bersama secara politik tetap dengan partai komunis, ideologi komunis, tetapi dengan ideologi ekonominya adalah kapitalisme. Disadari ataupun tidak, faktanya demikian. Xi Jinping dipandang dari ahli-ahli China dan ahli di bidang Asia mengatakan bahwa memang saya berpandangan yang cukup senada ya. Xi Jinping ini menjadi tokoh penggerak juga terkait dengan perekonomian dan juga aspek politik di China. Poin yang ingin saya sampaikan di bagian yang pertama, Xi Jinping kabarnya mampu juga menjadi negosiator dari program diplomasi antara Arab Saudi dengan Iran. Kita ketahui bersama kedua negara ini cukup besar dalam aspek konfliknya. Dan kemudian bagian yang kedua yang menjadi penting, bahwa Xi Jinping ini dalam konteks kontestasi ekonomi bahkan militer dengan lawan politik secara global, yaitu di sudut barat ada Amerika, dan ini tidak terlepas juga dengan kontestasi perang yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, yang mana kita melihat bahwa kecenderungan China ini memiliki tendensi khusus terhadap kedaulatan yang ada di Rusia. Nah, ini menjadi bagian yang saya kira perlu dilihat yang berikutnya, yaitu konteks Indonesia ini menjadi politik yang bebas aktif di barat. Kita berkolega juga dengan Amerika dan sekutunya, NATO dan seterusnya, dan di bagian timur juga kita menjalin relasi dengan China. Saya kira beberapa mungkin
investasi dan beberapa proyek termasuk concern kita pada yang namanya hilirisasi termasuk nikel, ferronikel dan seterusnya, smelter, kita banyak diinvest dengan perusahaan di China. Saya kira ini menjadi bagian-bagian penting yang dilihat bagaimana Indonesia, bagaimana China, dan bagaimana konteks Barat di sisi yang lain. Terima kasih, saya kira ini menjadi pemicu untuk diskusi yang lebih produktif lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seisi.